Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan channel saya Fair Putri. Owe. Kali ini aku berada di Semarang, guys, yo. Ini tempatnya di KIW. Nah, ini. Jadi ini aku mau muat, jadi aku mau ganti platnya dulu. Platnya kan sudah jadi, guys, yo. Oke, tak spill-kan biayanya berapa, oke? Oke, bro. Si Mercy-nya. Di platnya jadi belum tak pasang. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi platnya ini putih baru nih, yo. Plat baru boleh pasang dua. Ini harus kita bolongin dulu, lubangin dulu ya. Jadi nggak ganti, tidak ganti boleh. Tidak ganti platnya ya. Nomornya nggak ganti. Cuman warnanya ganti, sekarang warnanya putih-putih nih. Untuk STN-nya tak sepilkan. Baru. Nah, ini pajaknya, lihat. Pajaknya 1.779.700. Dulu kena 1.600.000, sekarang naik ya. Naik 200.000. Nah, untuk total ganti plat ini saya tetap plat L. Ini kena 5 juta, Bos. 5 juta untuk pajaknya ini. Ganti plat 5 juta. Ini jadi aku lewat orang ya, lewat makelar. Jadi sudah pasrah lah. Ganti plat. Ini sama diblokir bank ya, guys. Jadi entah kenapa kok ada tulisannya waktu mau dipajakan itu katanya STNK BPKB-nya di Pak diblokir bank gitu, guys. Aslinya dulu harganya katanya sekitar 4 jutaan, guys. 4 jutaan, tapi kena keblokiran tadi jadi nambah 1 jutaan untuk buka blokirnya ya. Yang penting beres, guys. Oke. Okay? Baru ya. Kita copot dulu. Oke. Okay? Ini katanya kunci 12. Snow ayang ya, aduh, bunyer ya, coy. Copot dulu, guys. Munyer, bentar, guys, ya. Bentar. Ini munyer. Oke, bolo. Ini jadi tak pasang. Oke. Warna putih. Ganti warna putih, guys. Nah. Ganti warna putih sekarang udah baru. Taat pajak, bolo. Ganti yang belakang, guys. Segera diperot ada ini nih. Oke. Okay. Ah, ini bautnya masih enak ini kayaknya. Tadi bautnya angin sekali. Anjir, anjir. Tak sopanin dulu. Mungir kabel, enggak skip dulu ya.
Oke bro, nah ini jadi sudah terpasang untuk belakangnya. Ini yang lama disimpan. Masuk ke bagian belakangnya. Tuh, baik cemi tinggal lagi. Nanti kita mulai nih. Simpan dulu bos. Okay. Udah terpasang rapi, siap untuk muat. Ini rencananya aku dapat DU Malang, tapi DU nya belum keluar guys, tapi sudah tadi ada yang pandurnya ngomong kalau nanti dapat DU gitu guys, tapi ini belum keluar-keluar DU nya DU nya urung metu-metu. Ya, jadi sekali lagi tak jelasin ya. Jadi untuk ganti platnya ini totalnya 5 juta rupiah. Jadi ini tetap plat gudang garam. Plat L ya. Mas gudang garam kok kan Kediri Mas, aja ini kan AG. Lah ini tapi gudang garam yang Surabaya. Jadi platnya L. Platnya L. Jadi gudang garam L. Ini kalau mutasi, balik nama ganti S Bojonegoro atas nama saya sendiri itu sekitarnya 7 juta sampai 8 jutaan ya, tapi saya untuk apa guys yo? Yang penting bisa buat muat gitu guys, jadi pancet L gak masalah. Kalau punya bapak saya sudah dimutasi S guys, S Bojonegoro itu dulu sekitar 5.500.000 sebelum naik semua ya guys yo. Sekarang kan pajak naik, apa-apa naik ya. Dan untuk makelarnya juga sama, sama orang itu juga. Itu bapak saya habis 5.500.000 lah. Nggak ada 6 juta pokoknya. Nah, untuk saat ini pajak dok ganti plat totalnya 5 juta. Ini platnya putih bodoh ya. Sekarang platnya putih semua. Wis anteng. Wis aman, Bos. Jadi untuk 5 tahunnya berapa itu? Ini kan pajaknya 5 tahunan ya. 5 tahunan berarti 1 tahun 1 juta. 1 tahun 1 juta. Belum pajaknya 1 juta. 800 ya tadi ya, 1.700.000 berapa tadi, hampir 1.800.000 untuk pajaknya tiap tahunnya. Dan untuk ganti platnya 5 tahunnya 5 juta. So iya mudah nih guys, so sampai 10 juta paling ganti platnya. Mundak terus ongkosannya pancet ay. Angkasane pancet wae. Habis kepetel-petel ini. Belum dicuci. Kemandurku mung nang endi lah. Mandurku nang di ora enak. Oh, siap. Wes ayam guys, wes pajak seperti ini. Jadi bar pajak. Kemben apa nih mas? Ya kita nabung-nabung ya, nabung-nabung buat turunin mesin biar oke. Nabung-nabung. Buat turun mesin sama benah-benah rumah guys. Rumahnya kan belum jadi ya. Sementara ini full untuk rumahnya dulu.
rumahnya jadi baru benahin lagi untuk mesinnya nanti. Wih. Ini ngomong-ngomong motornya Mas Bagas sudah selesai ya guys ya. Mudah-mudahan awet punya Mas Bagas. Prabowo Asoy. Tindodos. Ini lebih jering lagi kalau kita turun mesin. Wah, turun mesin, bus 5 tahun itu pasti belum tentu rusak guys ya. Nah, tapi kalau dodos seperti ini 1 tahun ya. Hampir 1 tahun ini sudah ngejok lagi, 2 liter ya. 2 liter. Malang Semarang 2 liter. Belum ada 1 tahun padahal. Tapi kalau turun mesin tapi budgetnya sekitar 20 jutaan gitu, 20 jutaan. Ini kemarin itu dodos cuman berapa itu? Hampir 10 jutaan ya. Jadi 2 kali lipatnya. Tapi lebih awet kalau turun mesin total. Masuk. Mesin nyes-nyes-nyes-nyes enak. Enggak makan oli, wes poin, guys. Ya, jadi cukup sekian guys ya. Jadi intinya seperti itu, untuk pajaknya 5 juta, oke? Untuk pengalaman kalian, habisnya berapa guys ganti plat untuk truk besar seperti ini tahun 92 guys ya. Oke? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.